Kurangi porsi makan kita menjadi lebih kecil. Jika kita biasa makan satu piring, maka kita ubah menjadi setengah piring. Lebih baik makan porsi kecil sebanyak 5 kali, daripada makan porsi banyak tapi 3 kali. Perbanyak konsumsi makanan kaya serat. Makanan yang kaya serat sangat membantu untuk mencegah sembelit, melancarkan pencernaan dan dapat memberi rasa kenyang. Misalnya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Banyaklah bergerak. Buat jadwal olahraga secara rutin minimal 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit. Aerobik atau fitness secara rutin dapat membentuk tubuh yang ideal. Dan jangan hindari kegiatan fisik seperti jalan kaki, naik tangga, membersihkan rumah, dan lain-lain. Jangan lewatkan sarapan. Bagi orang yang menginginkan langsing, sarapan tetap dianjurkan. Dengan sarapan, kebutuhan kita akan energi untuk membakar lemak dapat terpenuhi. Selain itu, sarapan juga berguna untuk efektivitas kerja. Sarapanlah, meskipun hanya sedikit.